KPH Tambora, Resort Kasi melakukan patroli pengamanan hutan, sekaligus inventarisasi pal batas kawasan, lokasi Soul Entry, kawasan hutan Tambora, RTK 53, wilayah administratif Desa Tolokalu, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Senin 10 Juni tahun 2024. Berdasarkan hasil patroli di lapangan, petugas menemukan adanya tindakan perusakan pal batas kawasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana ditemukan kondisi dan posisi pal batas B.1348/HP.522 dan pal B.1347/HP.521 tidak ditemukan pada tempatnya atau fisik pal hilang. Untuk sementara, petugas menimbun tumpukan batu sebagai pengganti atau penanda lokasi dan titik koordinat pal batas kawasan yang hilang tersebut. Upaya sistematis dan konsisten agar pal batas kawasan tidak mengalami perubahan atau gangguan dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari perubahan, bergeser atau hilangnya pal batas. Petugas patroli Resort Kasi terus melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi batas kawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Akan tetapi, terkendala tidak semua masyarakat mengerti mengenai pal batas kawasan, serta konsekuensi apabila secara sengaja merubah kondisi dan posisi dari pal batas kawasan yang ada di lapangan. Semoga masyarakat memiliki kesadaran tinggi agar dapat menjaga kawasan dari perambahan atau perusakan pal batas, sekaligus menjaga eksistensi kawasan tetap terjaga.